شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah subuh Masjid Mujahidin yang saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi keberkahan, kesehatan, keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sama bertanya ini. Yang sudah haji umrah, tolong angkat tangan. Halo? Belum ada? Baru satu, dua, tiga, empat, lima. Sekian banyak ini baru haji umrah cuma lima orang. Loh. Ini kalau misalkan ada berita, ayo kita haji umrah sekarang, mau enggak? Mau enggak? Nah, kenapa saya menanyakan ini Bapak Ibu? Pertama, karena tema yang diamanahkan kepada saya untuk disampaikan adalah gemar melakukan ibadah dengan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nah, apalagi yang belum pernah haji umroh, dan saya kira yang sudah haji umroh pun itu saya kira dia tidak akanlah merasa tidak butuh pahala itu kan. Dan kita harus tahu Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda begini, man sallal ghadata fi jama'ah, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah. Kita sudah sholat subuh belum? Sudah. Berjamaah enggak? Berjamaah. Kurang masih. Jadi hadisnya itu, man sallal ghadata fi jama'ah, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah. Zikir ini bisa membaca Al-Quran, bisa zikir pagi petang, bisa ikut kajian ilmu seperti ini. Jadi duduk mengingat Allah, berzikir hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Ya kan? Setelah terbit matahari, yaitu matahari meninggi dari permukaan bumi sejauh tombak ya, sejauh ukuran tombak, thumma shalla rak'atain, kemudian salat dua rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu, maka baginya, ka'ajril haji wal umrati tamatin, maka baginya seperti pahala haji dan umrah dengan sempurna, sampai tiga kali, bayangkan. Oh, itu hadisnya dhaif, siapa bilang sahih sekali hadisnya ini? Jadi duduk apa tadi, sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, terus sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh dengan sempurna. Tidak ada alasan pak bagi kita yang belum punya rezeki, waduh saya nggak punya rezeki jadi tidak bisa haji umroh. Kata siapa? Allah itu maha adil Bapak Ibu. Jadi pahala itu bukan hanya diberikan kepada mereka yang ada kelebihan rezeki saja. Jenengan yang enggak ada rezeki bisa haji umroh gratis kalau mau masalahnya. Nah, ini sekarang pertanyaan berikutnya. Siap kita mendapatkan haji umroh? Siap nggih? Sampai jam 9 berarti. Siap napa mboten? Ndak, insyaallah sampai syuruk enggak sampai jam 9 kok. Seperti itu. Bapak Ibu, yarhamukumullah, gemar beribadah ya, gemar melakukan ibadah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ini kayaknya temanya ini ringan tapi berat gitu loh. Gemar karena memang orang mukmin itu harus gemar. Kalau enggak gemar ibadah munafik namanya. Iya kan?
Jadi orang mukmin itu rajin sholat, rajin sedekah, setiap ada pintu kebaikan berusaha untuk pertama kali mengerjakan. Allah mengatakan wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Untuk hal yang demikian itu mendapatkan surga, hendaknya orang yang bersaing itu saling bersaing, cepat-cepatan. Dan Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah mendapatkan ampunan dari Rabbmu. Jadi bersegera di sini ini jangan sampai kita dikalahkan orang lain. Tapi kalau orang munafik malas. Mau salat malas. Wa idza qamu ila salati qamu apa? Kusala. Jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Jadi orang munafik itu melihatnya itu kepentingan duniawi gitu. Kalau orang mukmin melihat setiap detik waktu yang dia lampaui dalam kehidupan ini amal soleh saya ini, itu orang mukmin seperti itu ikhwatul Islam. Kemudian dengan memohon pertolongan kepada Allah, karena memang kita ini enggak bisa berbuat apa-apa kalau enggak ditolong sama Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menepuk pundak Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau mengatakan wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah saya mencintaimu, demi Allah saya mencintaimu. Fala tad'anna an taqula dubura kulli salatin, maka sekali-kali jangan pernah meninggalkan setiap selesai salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Bapak Ibu, doa ini sudah sering kita sampaikan setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, mohon tolong saya. Kita minta bantuan kepada Allah. Tolong saya ya Allah ala dzikrik, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrik, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbagus kualitas ibadah kepadamu. Kalau kita enggak minta pertolongan Allah, enggak ada, enggak bisa kita. Makanya jangan sampai orang itu merasa sombong, saya lebih baik daripada yang lain karena ahli sholat, ahli sodakoh, ahli begini, ahli begitu. Enggak, ini semua karena bantuan Allah Ta'ala. Coba kalau panjenengan dijadikan preman yang enggak pernah sholat gitu, gimana? Jadi kita semua mendapatkan nikmat Islam, nikmat hidayah, dan terlahir dalam kondisi muslim dari orang tua yang muslim, itu semua murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus disyukuri. Bapak Ibu, ikhwatal iman yarhamukumullah, dari tema ini kita mesti bertanya, kenapa sih kok kita tuh harus beribadah? Kenapa sih kok kita itu harus gemar beribadah, cepat-cepatan memanfaatkan setiap waktu untuk ibadah? Jawabannya satu, karena orang itu tidak bisa masuk surga tanpa amal. Kalau panjenengan ingin masuk surga tanpa amal, ngipi namanya. Ya, makanya kalau panjenengan baca Quran itu pasti innalladzina amanu wa amilus solihat, innalladzina amanu wa amilus solihat. Contohnya dalam Al-Kahfi, innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Iman, amal, soleh. Lahum innalladzina amanu wa amilus solihat, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka bagi mereka itu taman-taman firdaus sebagai tempat tinggal. Jadi untuk mendapatkan firdaus, iman, amal, soleh. Jadi kalau ada orang ngomong, wah nek takdirnya masuk surga, masih turu wae lah masuk surga dewe, ngipi itu namanya. Jadi yang namanya masuk surga harus amal soleh Bapak Ibu. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, contoh saja karena ayatnya sangat banyak, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, berikan kabar gembira kepada orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa bagi mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan, setiap mereka itu dalam surga diberi rizki berupa buah-buahan, qalu mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini adalah rizki yang sudah diberikan kepada kami sebelumnya, dan seterusnya. Intinya untuk masuk surga itu harus butuh amal. Kalau panjenengan mengharap masuk surga tanpa amal dengan malas-malesan, namanya ngipi. Bukan ngopi tapi ngipi. Jadi harus ada amal. Dan para sahabat itu cerdas, mereka paham betul masalah ini. Karena itu perkara yang mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa sih amal yang memasukkan mereka ke dalam surga? Apa sih amal yang paling dicintai Allah? Siapa sih orang yang paling dicintai Allah? Itu yang mereka tanyakan. Karena mereka ngerti untuk dicintai Allah, untuk masuk surga tidak mungkin terjadi tanpa amal. Abdullah bin Mas'ud misalnya, beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Maksudnya biar tak kerjakan, biar Allah itu cinta kepada saya. Kalau Allah cinta pasti masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu, pas adzan berkumandang itu. Kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tullani ala amalin akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, mohon beritahukan kepada saya amal perbuatan yang memasukkan saya ke dalam surga dan menghindarkan saya dari neraka. Ini yang mereka tanyakan. Kemudian ada lagi yang bertanya, siapa orang yang paling dicintai Allah? Kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Maka mari kita lihat diri kita, kita ini bermanfaat bagi orang lain atau malah jadi beban? Nah, kalau kita sangat bermanfaat dengan orang lain, baik dengan hartanya, dengan jasanya, dengan ilmunya, dengan jabatannya, memberi manfaat, masya Allah, paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bapak ibu, jadi kita harus gemar beribadah, karena dengan ibadah itulah kita baru bisa masuk surga. Surga itu mahal loh, bukan mudah, bukan murah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Sampai 3 kali, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Baru kemudian setelah yang ketiga beliau mengatakan, ala inna sil'atallahi hiyal jannah, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. Sampai untuk mendapatkan surga itu kalau perlu kita beli dengan nyawa kita. Makanya Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah itu membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka dibayar dengan surga. Dalam As-Saff Allah mengatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, mau tidak kuberitahukan kepada kalian perdagangan, bisnis yang apa? Menyelamatkan kalian dari api neraka. Apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Ya, yang namanya jihad di sini enggak harus perang bapak ibu. Panjenengan mendonasikan uang bagaimana agar anak kaum muslimin bisa ngaji, jihad. Panjenengan bangun rumah sakit gratis, jihad. Panjenengan masya Allah memberi manfaat kepada orang, ini semuanya masuk jihad fisabilillah. Jadi jangan dimaknai jihad itu khusus dalam perang saja, ya kan? Ya kalau kondisinya perang kayak di Palestina, di Irak, kalau kondisi damai, jihadnya adalah bagaimana agar kaum muslimin itu semuanya sholat tepat waktu,
bagaimana agar kaum muslimin itu semuanya ngaji, memasuki masjid-masjid, bagaimana agar kaum muslimin itu ketika datang Ramadan semuanya puasa, bukan malah meramaikan mal-mal, ya kan? Nah, ini bagian daripada jihad seperti itu. Jadi kita harus gemar melakukan amal ibadah. Mengapa harus gemar, kok tidak males-malesan? Umur kita berapa sih Bapak Ibu? Umur kita ini kalau 60 tahun, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kita tidak mungkin lah hidup sampai 100 tahun itu. Mungkin, tapi kemungkinannya sangat kecil. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60-70 sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara kita bisa beramal saleh cuma pas hidup, mati enggak bisa beramal. Itulah bedanya orang mati dengan orang hidup. Makanya Rasulullah mengatakan, idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a amaluhu, maka terputus amalnya, illa min thalath, kecuali tiga. Maksudnya dia sudah tidak bisa beramal lagi kecuali tiga perkara yang dia lakukan semasa hidup, itu nanti pahalanya terus dia dapatkan meskipun sudah mati. Sadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan orang lain, kayak ngajari Quran, ngajari agama, pokoknya ngajari ilmu umum juga tidak apa-apa, yang penting bermanfaat. Kemudian au waladin solihin yadu'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Makanya Rasulullah mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang lima sebelum perkara yang lima. Di antaranya adalah hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Kenapa kok sebelum mati? Karena ketika mati cuma menyesal tok. Enggak bisa kita mati kemudian sholat meneh, enggak bisa. Makanya kan banyak Bapak Ibu orang mati itu pengen hidup lagi. Qala rabbirji'un, katanya, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya ya Allah mengerjakan amal soleh yang dahulu saya tinggalkan. Kata Allah, kalla, tidak mungkin. Kemudian pada akhir-akhir ayat dari surat Al-Munafiqun, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah mengapa engkau tidak menunda kematianku sebentar lagi, kok cek disusuni saya mati ini, gitu. Komplain kepada Allah, memang yang membuat hidup mati dia tak? Jadi ya Allah kenapa panjenengan kau enggak nunda sampai sedikit lagi, gitu loh, kok ujuk-ujuk tul meninggal dunia lah, gimana? Nah, seperti itu. Untuk apa sih? Fa as-sadaqa wa akum minas solihin, agar saya bersedekah ya Allah dan menjadi orang-orang soleh. Kata Allah, wa lay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah itu tidak bakalan menunda kematian seseorang kalau sudah tiba ajalnya. Nah kan kemarin-kemarin lapo wae, turu wae ta. Nah itu. Makanya kita harus gemar melakukan amal ibadah. Andaikan umur kita 60 tahun Bapak Ibu, dikurangi 15 tahun untuk masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak 15 tahun ada ta yang maksudnya amal soleh yang bisa kita anggap sebagai amal begitu? Kalau zaman Imam Bukhari mungkin ada, 15 tahun sudah jadi hakim. Nah zaman sekarang kadang-kadang sudah pensiun masih kanak-kanak Bapak Ibu. Wes tahu mendengar azan, gak gage-gage ke masjid ya. Malah ambil gitar. Sudah sepuh, pensiun padahal ya Allah. Nah kapan tobatnya ya kan? Jadi dikurangi 15 tahun masa kanak-kanak. Dikurangi lagi 20 tahun untuk tidur yang normal. Berarti sisanya berapa tahun dari 60 tahun? Halo? Halo? Tinggal berapa? 25 tahun. Itu pun kalau kita isi semuanya dengan amal
soleh. Tapi faktanya banyak sekali dari kita itu yang menghabiskan waktunya dalam perkara-perkara tidak berguna. Ya kalau nggak percaya coba lihat di warkop-warkop itu. Jam 3 loh Pak. Di warkop itu ada orangnya penuh gitu ya, nggak penuh tapi ada gitu banyak. Padahal tidak Ramadan. Ya masuk itikaf di warkop sih ya. Seperti itu. Belum lagi nonton televisi, baca perkara-perkara tidak berguna. Kadang kita itu baca Quran satu lembar, wis sepet matanya. Baca WA 2 jam, wah tidak terasa. Hati-hati. Jadi habis tambahan waktunya itu untuk ibadah ini. Dan andaikan kalau 25 tahun kita isi dengan amal soleh, itu tidak luput dari riya. Aku loh sudah sedekah nasi bungkus sekian. Atau mungkin kadang-kadang bagi-bagi iftar begitu, di selfie tul, di share di grup, nah, alhamdulillah sudah gini. Itu tidak tahu niatnya apa itu, ikhlas apa riya ya. Gak gitu ini. Kecuali kalau memang panjenengan menyampaikan dari para donatur dan donatur minta laporan, beda lagi. Itu kan bukan panjenengan, itu kan memang dari donatur seperti itu. Memang butuh laporan biar donaturnya percaya, oh uang saya sudah disampaikan dengan benar-benar rupanya seperti itu. Atau kadang kalau nggak ada riya, banyak dari kita itu melakukan kesalahan Bapak Ibu. Sholat tidak khusyuk, sholat wudhunya tidak benar, sholat tul, kayak ayam jago mematok jagung begitu, gimana mau khusyuk gitu kok pengen surga ya kan. Atau kalau tidak itu banyak yang melakukan kesyirikan, ahli zakat, ahli umroh haji, tapi pas ada apa-apa minta ke kuburan. Memang Tuhanmu itu kuburan apa? Kayak gitu. Kalau orang itu ahli sholat, ahli zakat, sedekah, puasa, haji, umroh, tapi dia musyrik Pak, percuma. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapapun berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan surga atasnya. Wis itu enggak ada titik, itu wis enggak ada tawar-menawar lagi, kecuali kalau dia bertobat sebelum mati. Kalau enggak pernah tobat ya abadal abidin, selama-lamanya di dalam surga. Di dalam mana? Neraka. Ini tidur semua apa? Terus pundi ini? Katanya mau haji umroh, enggak boleh tidur, harus melek. Ya? Seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita enggak melakukan syirik, enggak melakukan riya, kita itu, Pak, melakukan dosa-dosa yang enggak kita sadari, padahal dosa itu sangat menghabiskan amal soleh kita. Apa contohnya? Ngerasani ghibah. Ya Allah, ada orang itu Pak yang namanya ghibah itu ibarat makan kacang goreng, ndak mari-mari. Ya? Apa sih ghibah itu? Kata Rasulullah, ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Ketika Anda menyebut saudara Anda dengan perkara yang tidak dia sukai. Si fulan hitam, si fulan tinggi, si fulan kurus, si fulan gemuk, si fulan belum mandi, si fulan istrinya begini, si fulan anaknya begitu, si fulan mobilnya gini, si fulan motornya gitu. Ini riba ini. Habis. Kata Allah Ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah seseorang dari kalian suka jika memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik kepadanya. Ngono kok sik dilakoni gitu loh Bapak Ibu. Tiap hari puasa pisan. Kalau puasa dan senantiasa demikian, tidak diterima puasanya sama Allah Ta'ala. Loh ya benar iya. Nabi SAW mengatakan, malam yada qawlazzur, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amalabi perbuatan dusta, wal jahil dan tindakan bodoh, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Bahaya Pak.
ahli sholat, ahli sodako, ahli puasa, tapi melakukan dosa-dosa, habis amalnya. Nanti pada hari kiamat, wabadalahum minallahi malam yakunu yahtasibun, wabadalahum, dan nampak bagi mereka minallah, dari Allah, apa? Siksaan, azab, hukuman, malam yakunu yahtasibun, yang mereka dahulu sama sekali tidak pernah memperkirakannya. Kaget, anggapannya aku lawes sholat sekian, sedekah sekian, haji umrah sekian, tapi ketika datang hari kiamat kok habis, tidak ada. Kaget, amilatun nasibatun tasla naron hamiyah. Bukannya dia tidak beramal, tapi amilah, beramal, nasibah, capek tok, tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Hati-hati, na'udzubillah. Pak, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan yudhkaru min kathrati sholatiha wa sadaqatiha wa siyamiha, ada si fulana, ibu-ibu, ahli sholat, ahli sodaqah, ahli puasa, ghayra annaha tu'zi jironaha bilisaniha, hanya saja dia itu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah apa? Hiya finnar, dia dalam neraka. Terus kemana pak pahala sholatnya selama ini? Kemana pahala puasanya selama ini? Kemana pahala sodakonya selama ini? Habis, ditransfer, diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti. Ingat, salamatul insan fi hifdhil lisan. Ya, keselamatan orang itu ketika menjaga lisan. Dan kata Rasulullah, malam yadman li, barang siapa yang menjamin untukku, ma baina lahyaihi, apa yang di antara kedua bibirnya, wa ma baina fakhidaihi, dan apa yang di antara kedua pahanya, kemaluan, adman lahul jannah, tak jamin surga baginya. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha nyebut-nyebut tentang Sofia, Sofia itu lo pendek gitu kan, belum tahu hukumnya waktu itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan, sungguh kamu telah mengucapkan satu kalimat, lau muzijat bima'il bahri la afsadathu, kalau dicampur dengan air samudra, habis, rusak samudra itu. Padahal cuma bilang itu lo pendek. Ya, nah kita tiap hari pasilan ghibah. Ya Allah, padahal amal kita juga belum tentu diterima, dan kita juga malas ibadah, gitu kok kepengen masuk surga. Lucu, surga ini bani paling seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh amalan yang menghabiskan pahala kita. Contoh berikutnya, memakan makanan yang haram. Hati-hati, rentenir, minjami orang tapi jemis 1 juta, balik 1 juta rong atus lo ya. Ojo telat, telat nambah meneh 2000 per hari. Riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah itu apa tadi? Menghalalkan riba, mengharamkan jual beli, nggih. Allah mengharamkan riba, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama ar-riba, dan mengharamkan riba. Kadang ada orang itu pak, kerjanya itu sakwenake dhewe, padahal mestinya jam 8 tet datang, jam 9 kita teko, wah kok ono sing ndak ada yang ngawasi, ndak popo. Kadang ceklok jam 8 tet ditinggal turu habis itu. Jadi kerja sakwenake sendiri, kadang-kadang dia ndak datang minta gaji. Ya Allah, nah itu barang apa itu? Ada ndak seperti itu? Atau ada orang itu yang kerjanya tiap hari bikin laporan palsu pak, di duplikat pokoknya gimana lah, yang penting ada laporannya sehingga terkucur cair dananya. Nah ini diguyum iblis, masih kamu haji lo, sujud lo, jengking lo, kata iblis, janoai, tidak akan diterima sama Allah Ta'ala gitu. Jadi iblis ini Bapak Ibu, kata para ulama, idza ta'abbata syabbu,
jika ada pemuda yang beribadah, apakah itu sholat, sedekah, haji, umroh. Yaqulu iblis, iblis berkata kepada anak buahnya, unzuru min aina mat'amu, deloken saya lihatan dari mana makanan orang itu gitu. Fa in kana mat'amuhu mat'amasu, kalau makanannya itu makanan yang buruk, dari barang haram, dari harta riba, menipu orang, mengambil hak orang, kata iblis, da'uhu, biarkan, barno, jangan diganggu, la tastaghilu bihi, jangan diganggu, da'uhu yajtahidu wa yat'ab, biarkan dia bersungguh-sungguh, biarkan dia mempercapai diri dalam ibadah, faqad kafakum nafsahu, karena kalian sudah dicukupi oleh dirinya sendiri. Maksudnya itu loh, sudah tidak akan diterima, tidak usah diganggu lah, mengganggu orang yang tidak diterima amalnya itu. Pinter iblis itu, mong dia namanya menggoda orang itu bukan cuma dua hari kemarin, tapi sejak zaman Nabi Adam kok. Makanya ketika Rasulullah membaca, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, hei manusia, makanlah dari apa-apa di bumi yang halal dan thayyib. Berdiri sahabat yang namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas, berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah, wahai Rasulullah, mohon panjenengan berdoa buat saya agar saya menjadi orang yang doanya mustahil, mustajab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah, perbaiki makananmu, nantilah doamu mustajab. Fawallah, demi Allah, alladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Rob yang jiwa Muhammad dalam genggaman tangannya, inna ahadakum, innal abda, seorang hamba, la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfih, seseorang itu benar-benar memasukkan satu suapan, satu sendok makanan haram ke dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauman, tidak diterima baginya amal selama 40 hari. Bayangkan, beramal ini bukan nganggur, jadi dia itu beramal tapi amalnya tidak diterima selama 40 hari gara-gara satu suapan yang haram. Kemudian dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang yutilus safar, safarnya lama Bapak Ibu. Ash'ath, rambutnya kusut. Aghbar, penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, ya, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, mbik nangis-nangis. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kata para ulama, ini kondisi orang haji ini. Apa safar yang paling lama dalam Islam kalau bukan haji? Ash'ath, kusut. Karena orang ketika ihram kan tidak boleh mengambil gesbi, boleh tak? Atau digunting, boleh tidak? Tidak boleh. Akbar, penuh dengan debu, karena ya baju ihram itu aja. Tapi di laundry tadi Arafah, ada laundry di sana. Kalau dikasih wangi-wangian tidak boleh, disetrika apalagi. Penuh dengan debu dan panas. Makanya kan pemerintah Arab Saudi itu kan ada kayak semacam tiang yang memancarkan apa? Kembang api. Memancarkan apa? Halo, dalam? Memancarkan air kan, karena panas. Nah, ketika setelah asar, ya, ini kan waktu mustajab kan, tanggal 9 Arafah itu, nangis pada mengangkat semua kan, sampai gini berdiri kepada Allah gitu kan, minta ambil merengek-rengek, kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian ihramnya loh barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin Allah mengabulkan doa maupun ibadahnya. Hati-hati Pak, kadang-kadang gara-gara makan haram itu enggak diterima sholat kita, masih poso loh percuma. Karena kata Rasulullah, laisa siyamu minal aqli wasyarab, puasa itu enggak berhenti makan minum gitu.
innamas siyamu, yang namanya puasa itu minal lagwi warrafath, berhenti meninggalkan perkara sia-sia dan perbuatan kecil. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, ya Allah, makanya sebagai seorang mukmin itu harus cerdas, Pak, ibadahnya itu cerdas dalam ibadah, karena dia tahu ini saya ini banyak kekurangan, sementara perjalanan sangat panjang, waktu cuma sebentar, makanya harus cerdas beribadah. Bagaimana cerdas beribadah itu? Satu, jadikan setiap kesempatan dalam hidup kita ajang untuk menggapai pahala Allah Ta'ala. Jangan pernah bertanya begini, kapan yo saya bisa beribadah cek dapat pahala, enggak usah gitu. Jadi setiap detik waktu yang kita hadapi dalam kehidupan ini itu pahala kita. Dihina orang, dicaci orang, itu pahala kita. Ya, enak pas jalan-jalan kok diserempet orang, pas di pasar mau beli kok dicopet orang, naudzubillah, ya, tapi itulah pahala kita. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, salah satu contohnya, kan terkenal tidak pernah tidur malam, Bapak Nggih, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu. Jadi malam-malam itu nggak pernah tidur, mencari kondisi rakyatnya. Kan sampai pada suatu ketika Sayyidina Umar itu mendapati ibu-ibu yang lagi apa? Ya lagi merebus pohong atau ketela itu. Halo? Nggih, merebus ketela atau putu? Halo? Apa? Susu. Dalam es batu. Batu, merebus batu kan? Ini karena enggak tidur tahu ada janda merebus batu. Panjenengan sudah tahu ceritanya. Kesempatan yang lain dia mendapati kok ada orang-orang enggak punya rumah tidur di pasar. Nah, ini mungkin ini yang belum umum ya. Langsung malam-malam datang ke Abdurrahman bin Auf lagi sholat. Ada apa Amirul Mukminin? Itu loh, ada orang-orang kok tidur di pasar. Saya khawatir mereka tuh nanti ada yang ngapa-ngapain. Dijaga sampai subuh. Ketika mereka subuh ditinggal pulang Umar bin Khattab khalifah padahal. Kemudian pada kesempatan yang lain mendengar ibu-ibu bilang, "Nak, itu loh campuran itu." Apa? Yang dicampur. Susu dengan racun, apa? Susu dengan air, iya kan? Kata ibunya, "Ya Allah, Nak, Nak. Amirul Mukminin enggak mungkin tahu di luar padahal dia itu." Ya apa enggak? Kesempatan yang lain mendengar ada seorang wanita enggak ada suaminya. Kok dia itu mengucapkan syair ya, yang ibaratnya itu kalau suaminya ada pasti diban itu bergetar-getar gitu. Langsung pulang. Tanya kepada putrinya, "Nak," istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya itu, "Wanita itu betah ditinggal suaminya berapa bulan?" Zaman itu loh, Pak, enggak ada internet, enggak ada Skype, enggak ada laki-laki jelek. Ada tapi enggak banyak seperti sekarang. Cuma 4 atau 6 bulan, Pak. Dan yang sekarang 1 mingguan enggak karu-karuan. Ya. Akhirnya setiap prajurit yang lebih dari 4 atau 6 bulan pulang. Itu Umar bin Khattab. Nah, yang berkaitan dengan masalah kita bukan tadi itu, tetapi pada suatu ketika Umar bin Khattab itu mendapati kok ada tenda di luar kota Madiun. Dalam? Di mana? Di luar kota Madinah. Ditanya, "Oh, rupanya ini orang Badui, bukan orang penduduk Madinah." Gitu. Terus juga mendengar wanita merintih, "Itu siapa?" "Istri saya." "Nah, kenapa kok merintih-merintih begitu?" "Dia mau babaran." "Loh, nah ada yang bantu?" "Enggak ada." Langsung pulang Umar itu. "Gini loh, Pak, bukannya ya Allah rek lapo kok lewat sini tadi kepotokan menendak gitu." Karena kita kan gitu kan. Ada orang wong ngemis. "Waduh, mau lapo kok lewat kene malah di wong ngemis ketemu wong ngemis gitu kan?" Umar enggak. Langsung pulang, Pak, tengah malam itu jam 1, jam 2. Datang kepada istrinya. Istrinya itu Ummu Kulthum, putrinya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Hasan dan
Husain. Jadi Umar bin Khattab itu mantunya Ali bin Abi Thalib. Gitu kok ada orang-orang Syiah menjelek-jelekan Umar, katanya benci kepada Ali. Nah maksudnya Ali benci Umar kok dikasih anaknya, itu lah lucu ya kan. Panjenengan benci orang ada memberikan anaknya tak? Kan tidak mungkin kan. Nah karena dia ahlul bait, bahasa Umar itu ya ibnatal akramin, hei putri orang-orang mulia, ahlul bait bahasanya itu loh pak. Halaki min khairin saqahullahu ilaik, mau tidak menyambut kebaikan yang didatangkan Allah buat kita. Padahal kan enak-enaknya tidur tengah malam ya kan. Sang istri ahlul iman langsung bilang apa itu, bukannya ya Allah mas kita tak ketelier ini capek baru nyetrika sak gumbuk ndak mari-mari ndak gitu, tapi langsung bilang apa itu gitu tengah malam, padahal pak bukan habis subuh waktunya orang sudah pada bangun banyak bisa dimintai tolong, tengah malam langsung berangkat. Jadi ini satu apa, jadikan setiap detik waktu dalam kehidupan kita sebagai ajang untuk mendapat pahala. Ngantri, sudah lama ngantri itu bisa mendapat pahala loh. Kadang-kadang orang main game sampai kero matanya itu ya. Itu kalau orang cerdas dibuat baca Quran, masya Allah setiap satu hurufnya itu kan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bikulli harfin hasanah, bagi dia pada setiap satu huruf ada kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, tetapi alif adalah satu huruf, walamun harf, lam adalah satu huruf, wa mimun harf, dan mim adalah satu huruf. Bayangkan kalau panjenengan mengisi dengan mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, itu kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, barang siapa mengucapkan satu subhanallahil azim wa bihamdi, maka ditulis ditanam untuknya satu pohon kurma di surga. Nah kalau sambil ngantri subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi, sudah berapa kurma pak? Dan jangan dikira kurmanya itu seperti kurma kita, enggak. Jadi satu pohon di surga itu 700 tahun pengendara kuda lewat itu belum sampai untuk menempuh batasnya itu. Itu satu pohon di surga. Atau panjenengan gunakan untuk membaca Al-Ikhlas 10 kali. Itu dibangun rumah di surga. Hadisnya sahih. Daripada nganggur baca qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali. Allah membangun bagi kita surga di surga, rumah di surga. Jangan dikira rumah surga sama seperti di dunia, tidak. Rumah di surga itu 60 meter, Pak. Berapa? 60 meter. Jadi terbuat dari mutiara. Masya Allah, mutiara yang lubang tengahnya. Nanti panjenengan cari sendirilah referensi tentang rumah di surga kayak gimana, kan begitu. Jadi ini. Jadi pertama adalah memanfaatkan setiap detik waktu yang kita jumpai ini untuk meraih amal soleh, ibadah semuanya ya. Jadi setiap yang kita lampaui, kita ngajar, kita ibadah, kita malah kita bekerja, ini semuanya amal soleh. Ini jangan dikira jenengan bekerja pas Ramadan berarti tidak ada ibadahnya, enggak. Cuma semuanya kembali kepada niat. Itu bedanya, karena innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Semua amal perbuatan itu pasti ada niatnya. Cuma Allah itu memberi pahala setiap orang berdasarkan niatnya. Jadi karena kecerdasan orang yang dia itu memanfaatkan niat,
amal-amal yang mubah, makan, minum, tidur itu bernilai ibadah. Tapi orang yang tidak ngerti, Bapak Ibu, meskipun sholat pun itu karena tidak ada niat pakai sholat, itu akhirnya ya tidak ada pahalanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Bisa jadi amal itu kecil tapi dibuat besar oleh niat. Wa rubba amalin azim, bisa jadi ada amal besar tetapi tusaghiruhu niyyah, dibuat rendah karena niat. Bayangkan ada orang itu bangun masjid tapi niatnya biar dipuji orang, biar dianggap dermawan, percuma, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini suruh jam berapa ini Ustaz Mas'ud ini? Jam 9. Ya. Jam 9 kebalik paling ya. Ini serius tanyanya ini, kurang berapa menit? Enggak ada minumnya soalnya. Dalam? Dalam? Sudah masuk. Loh, yang benar. Iya, dilanjutkan apa diteruskan? Dilanjutkan. Sampeyanlah anda ada anu. Nggih, kurang saya lanjutkan paling sekitar 60 menitan paling. Jadi begini Bapak Ibu. Termasuk cerdas beribadah, berikutnya adalah amal itu kan ada dua, ibadah itu ada dua. Ada ibadah qasirah, ada ibadah mutaaddiyah. Apa ibadah qasirah? Apa ibadah mutaaddiyah? Ada yang tahu? Halo? Kalau ada yang tahu langsung tak selesaikan, tak tutup ini. Ada yang tahu? Monggo angkat tangan silakan. Gak boleh tidur loh. Nanti tidak dapat pahala haji umroh nanti. Halo? Ada yang tahu? Gak ada. Berarti tak lanjut sampai jam 7. Okay. Ibadah ada yang qasirah, ada yang mutaaddiyah. Qasirah itu ibadah yang kebaikannya terbatas pada kita, tidak dirasakan orang lain pak pahalanya, kebaikannya itu kayak sholat, puasa, umroh, haji, itu kan baik kan, tapi ya tidak dirasakan orang lain, yang merasakan kita sendiri. Dan andaikan kita mati, kita tidak bisa lagi melanjutkan itu gitu. Bisa tanjenengan mati kemudian sholat gitu, mati kemudian puasa, tidak bisa. Masih berangkat haji umroh, tidak bisa ya. Makanya kan dulu itu ada seluku-seluku batok itu ya, ya akhirnya nikmati terus bangkit itu medeni bocah kan begitu. Karena orang mati sudah tidak bisa, yang koto amaluhu gitu. Terus ada ibadah yang mutaaddiyah. Mutaaddiyah ini yang kebaikannya dirasakan orang lain. Dan ibadah mutaaddiyah inilah yang paling banyak dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sejarah. Berapa kali sih Nabi haji umrah? Berapa kali? Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam haji berapa kali? Satu kali toh kan. Padahal dekat loh Mekah Madinah. Naik sabko. Kalau musim-musim biasa paling cuma 4 jam. Musim haji mek 6 jam ya kan. Tapi kenapa kok enggak tiap tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam haji? Karena tadi itu beliau mementingkan amalan-amalan yang kebaikannya dirasakan banyak orang. Nah ini harus kita contoh, karena pahalanya banyak, jariah pisan ya. Jariah itu ketika kita meninggal pahalanya terus mengalir. Beliau mengatakan wala an amsyia, demi Allah kalau saya berjalan fi hajati akhi, untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, ahabbu ilayya, lebih saya cintai, min an a'takifa fi hadzal masjidi syahron, daripada saya iktikaf di masjid ini, bukan masjid mujahidin mbak, masjid nabawi, satu bulan. Jadi kata beliau, kalau saya berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, ini lebih saya cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebanyak satu bulan. Iktikaf baik, tetapi ada yang lebih baik daripada iktikaf. Makanya tadi kenapa orang mati itu kok pengen balik lagi agar sedekah. Fa as-sadaqah wa akum minas solihin, agar saya bersedekah dan menjadi orang-orang soleh.
bukan agar saya haji umrah, bukan saya agar puasa, bukan saya agar sholat, tidak, tapi fa'asodakoh, tapi agar saya bersodakoh ya Allah, karena sodakoh ini pak muta'adiyah, dirasakan orang pahalanya itu. Oke, insya Allah cukup semanten, biar tidak lama-lama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba ya Ramadhan, marhaba ya Ramadhan, marhaba ya Ramadhan, marhaba ya Ramadhan.